Halo teman-teman semuanya, dan selamat datang kembali di channel Feng Joker Stage with me, of course, your host Feng Joker. Dan sekarang ini kita akan melanjutkan kembali permainan kita di Final Fantasy VII Remake bersama dengan Cloud di sini tentu saja teman-teman ya. Dan di video yang sebelumnya kita sudah berhasil memanjat dari bawah teman-teman semua menuju ke atas, menuju ke markas besar Shinra ya. Dimana tentu saja kita akan menyelamatkan Aerith ya, yang ya bisa dibilang dia sudah mengorbankan diri demi menyelamatkan Marlin teman-teman semuanya ya. Dan di sebelah sana ada kotak, saya nggak bisa ke sebelah sana dulu, kayaknya mesti muter deh. Ya, jadi kita akan menyelamatkan Aerith teman-teman semuanya dari Shinra ya. Sebenarnya sih ibunya Aerith pertama bilang nggak usah lah, nggak usah, jangan buat macam-macam lah. Menurut dia mungkin saja nanti Aerith akan dikembalikan kalau Shinra sudah selesai. Tapi ya kita tahu Shinra, dan well, kita tetap harus menyelamatkan Aerith apapun yang terjadi ya teman-teman semua. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Tifa dan Barret sudah menunggu. Oke, let's go. Sebelumnya kita ke sebelah sini dulu, karena tadi saya lihat ada kotak. Yang begini kan gak boleh dikasih single teman-teman semua. Tuh kan, lihat high potion. High potion lagi. Not bad kan. Nah, di sini apa nih? Cek map dulu. Oh, ini jalan buntu ya. Gak bisa ada apa-apa kan? Gak bisa. Oke, ya udah. Lanjut. Kalau udah gak bisa ada apa-apa kan, ya udah, ngapain di ini lagi? Oke, Oke, kita ke sini. Security is looking pretty tight. Keamanannya ketat. Somehow I don't think it's all for us. Sepertinya bukan buat kita deh. Or maybe even Wutai. What about the ceasefire? Enggak mungkin Wutai lah katanya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ke bawah sini kan. Dap. Keamanannya sih katanya ketat ya, tapi kita pasti akan menemukan jalan masuk lah. Even if we have to fight. Ya. Kita di sini buat ngelamatin Aerith, Barret. We need to be smart. Yeah, but my soul's screaming for payback, you know. Yeah. And sooner or later, I'm gonna have to blow up. Well, then make it later. Ya udah, nanti aja kalau gitu. Kita di sini pengen nyelamatin Aerith, jangan lupa kamu. Ini Barretnya kadang-kadang. Sini aja dulu kita cek, nggak ada apa-apa. Oke. This one. Benar kan ya? Oke, di depan ada vending machine, mungkin kita bisa beli sesuatu. Oh, ada kotak tapi ini aja dulu. Salah pencet. Kenapa tebas, Cloud? Nah, ini dong. Ini baru ditebas. Mungkinnya adalah, Oh, itu jalannya. Jadi kita ke sana dulu. Not bad. Nah, di sini ada bangku. Kenapa pencet terus, Ini ada ini, kita beli dulu. Ya salah. Item Phoenix Dawn kasih 30 aja. Ether kasih pas 40. Heal potion. Yep. Ini sih akan jadi saat yang tepat untuk beli sesuatu kalau misalnya perlu ya. Ini aja perlu nih kayaknya nih. Kita beli satu aja lah, pasang di Cloud kali ya. Oke. Healing kita nggak perlu lagi. Udah banyak yang bisa healing sih kita, jadi ya nggak usah, nggak udah. Ya udah, nggak usah maksudnya. Kenapa saya kebalik-balik sih ngomongnya, bodoh lah. Oke. Tuh. Oke. Lanjut. Kita pasang ini dulu, ntar Cloud kita pasang dulu. Mana tadi ya? Ini, tapi ini ya HP kurang jadinya, udah bodoh lah. Yang penting attack naik. Kita lihat sini. Let's go. Oke. Ini dia. That's alright. Looks like that one there.
That's a Shinra truck. Itu truknya Shinra kan? Come on. Ayo kalau gitu. Kenapa Baret? Ah, udah deh, enggak usah protes. Hop. Oke. Kita masuk teman-teman semua. Bentar. Alright. Nah, apa nih? Ada pemeriksaan. Oke. Bagaimana keadaannya? Bentar. Tunggu dulu. Kok bisa enggak kelihatan sih? Nah. All clear. Roger. Ah. Ya udah, ayo masuk. Iya. Ya ilah Baret. Baret sih. Udahlah. Udahlah kalau gitu. Kalau udah begini ya udah, gelut lah, makan nih. Oke, abilities maximum fury. Eat this. Bam bam bam. Come on. Mau coba tambah darah. Bring it home. Hey, what's going on? Apa nih? Aduh, masih ada lagi ya. Bring it on. Di sini ada kotak-kotak apa gitu. Ya udahlah. Oke, go. Kita ini kan seharusnya diam-diam. Barat bilang, diam-diam bukan caraku. Terserah deh. Come on. Bring it on. Hit this. Come on now. Udah deh. Oke, Tiger. Nice. Ya. Yeah. Let's keep moving. Ayo kita lanjut. Nah, seharusnya ada jalan masuk nih di belakang. Kita lewat sini. Yap. This way. Lagunya sih bagus teman-teman semuanya ya, bikin semangat gitu loh. Hey. Salah. Ini seharusnya. No idea. Ini seharusnya. Let's go again. Okay, spells. Okay, good. Makan nih. Bam, 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 bam. Haha. Mana lagi? Oh itu. Oke, maksimum fury. Oh my god. Soldier operator. Come on. Trissi soldier operator. Berarti mereka ini teknik soldier kan? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ini mereka kelemahannya apa sih? Cek dulu loh. Ases. Ah. Kelemahannya api. Fire. Mana gitu. Sakit enggak tuh? Makan nih. Come on. Okay, good. So far so good.
Nah, kita ke mana lagi? Sepertinya tidak ada tempat lagi yang bisa dijelajahi di sini. Kita langsung aja kalau gitu. Lewat sini. Excuse me. Oke, okay, clear. Mana lagi? Ow. Suruh Cloud heal dulu loh. Ow. Makan nih. Oke. Pushing it. I got this. Oke, Cloud, heal dulu. Tiger. Bye bye. Oh, I love that. Itu kalau skillnya Tifa yang itu kena itu sakit sekali memang. Oke, limit kita simpan aja dulu. Umbrella Strike. Mati. Untung kalau Grenadier ini darahnya enggak banyak. Tapi sakit kalau kena sih. Aduh, sial, meleset. Makan nih. Lumayan sakit loh itu. Nice. Kita isi darah dulu deh. Oke, nice one. Ke sebelah-sebelah sini ada kotak. Ambil dulu. Molotov cocktail. Oke, I'll take it. Sebenarnya sih kita kalau mau heal pakai potion juga enggak apa-apa, orang ada 99 potionnya. Ya udah, next deh. Item potion, heal aja dulu lah. Wait. Next kita pakai untuk ini. Oke. Sepertinya enggak terlalu berpengaruh banyak, tapi ya udahlah ya. Yang penting ada sedikit lah. Oke, aduh, ini yang begini paling malas nih sebenarnya sih. Paling malas sebenarnya kalau ketemu yang berperisai begini, susah diurusnya. Tapi udahlah, mau gimana lagi. Makan nih. Aduh, sial, Cloud kena. Kita pakai spell aja dulu lah. Blizzard. Makan nih. Haha, Stagger. Let's go. Sial. Mana cloud. Heal dulu. Oke, terus Tifa di heal juga. Triple slice. Ini dulu. Ow, sial. Tapi dulu. Come on. Okay, spell, Fira. Stack, brother. Come on.
Oke, okay, one down. Oh, Megat, oh Megat. Makan tuh. Aha. Oh my god, that hurt. Come on. Aduh, Cloud jatuh. Oh tidak, oh kirain jatuh. Syukur tidak. Oh, I'm just getting worried back there, Cloud. Makan Ifira. Nice. Maximum Fury. Ya tinggal satu ini. Okay. And there you go. Whew. That was kinda intense. Okay, kita harus cepat. Ya ya. Kita muter-muter dulu tapi kali aja ada kotak tuh kan, kotak. Mega potion kan, nice. Bukan itu. Item potion kita tambahin dulu. Aduh. Udahlah, Kyura aja. Baret, tolong Kyura diri sendiri. Cuma 300, perlu berapa supaya bisa sembuh Baret? Kalau pakai potion biasa, lama. Cure, Tifa. Oke, nice. Nah, sekarang kita ke mana nih? Oke, saya bingung kita kemana. Kita datang dari mana ya? Kita kan datang dari sana ya. Kita datang dari mana sih? Lupa ya. Nah, ini nih. Ini ya. Oke, ini nih. Oke. Kalau tadi kita ke sebelah sana itu balik lagi. Nobody's there. Nothing. Oke deh, kita naik. Eskalator jalan enggak tuh? Ya jalan, naik ke eskalator kan. Oke, naik ke eskalator dulu. Lambat tapi eskalatornya ya. Come on. Sempet-sempetnya naik eskalator ya. Ya udahlah, ya mari. Oke. Okay. We're here. Nah, sekarang kita ke sini. Ini enggak bisa diinterak. Wow. Oke. Okay. Entrance. Ini jalan masuk, ini lobby ya, bisa dibilang kayak nobody's home. Ya, ini pintu masuknya gitu loh. Yeah. Tidak ada orang tapi. Do you have any idea where they might be holding Aerith? Di mana kira-kira mereka menahan Aerith? I'm thinking a research facility. Mungkin fasilitas ini ya, pengembangan research. Tempat riset katanya. Di mana itu? Upper floors. Maybe near the top. Dekat lantai paling atas. Okay. That's a long way up. Maybe we can use the console at the reception desk to find out. Okay. Kita bisa pakai komputer yang ada di meja resepsionis untuk bisa mencari tahu di mana Aerith ya. Bentar. One of these days I'm going to tear it down and burn the rubble. But not today. Okay, sorry. Hidung saya gatal. kita mesti masuk ke dalam sini, tapi ini penuh dengan force field nih. I don't know about you, but I don't think we should try touching it. Yeah. Making life hard. Let's just keep heading up. Udah, kita naik aja dulu lah. Iya, kita nggak bisa masuk ke situ ya. Kita sih tadinya pengen masuk ke situ, tapi ya berhubung itu ada force field dan tentu saja akan bahaya kalau kita kena. Jadi udah, kita lanjut aja. Oke, naik. Jadi gimana? Ya, lift atau tangga darurat? Oh, hello.
Oh hello Hardy Daytona, I have that, I have that. I have Hardy Daytona, my man. Mirip banget sih emang sama, waduh mirip banget, seriusan. Oh, tidak menyesal sama sekali saya beli Hardy Daytona, teman-teman semua. Oke deh, ini kafetaria. Kita mesti ke sebelah situ, tapi di sini juga masih ada area luas. Ya udah kita kesini aja dulu. Bisa enggak ya? Kalau enggak bisa mungkin nanti. Atau rescue card kan perlu. Oke. Oke, berarti nanti ya, belum sekarang. Ya udah, kalau kita misi Tifa, kita lewat sini. Jangan bilang kalau ini juga. Terus kita dapat dari mana dong? No getting upstairs without a key card, huh? Yeah. I think we're gonna need a few before this is over. Kita sepertinya perlu beberapa. Pretty sure I saw one lying around. Sepertinya saya lihat nih ada di suatu tempat. Tuh kan. How to get in? Oh. Go up and over maybe? Mungkin lewat atas? Look. Ya, dia Ya. I don't know. Ya, udah sih. I think I'll give it a shot. Aduh, Tifa. As the lightest one here, I figure I've got the best chance. Ya, yang paling ringan katanya. Ya udah. Sebagai yang paling ringan, saya akan coba. Kalian berdua duduk aja ya. Okay, guys. Yaudah. Wish me luck. Hati-hati ya. Oke, kita pakai Tifa sekarang, teman-teman semua. Nah, ini saya penasaran kalau kita ke sebelah situ itu mau kemana ya? Oh my god, there's a lot to think about here. Nah, good. Aduh, perasaan saya nggak enak nih. Kalau ke sebelah sini nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Keren bisa. Oh my god. Oh my god. I thought I was dead for sure. Untung jatuh di sofa. Aduh, Tifa. Ini sofa kan? Oke. Sekarang kita kemana nih? Ini sofa kan? Iya, sofa. Untung jatuh di sofa, Tifa. Tifa kalau misalnya jatuh di lantai, udah. Aduh, selesai permainan kita hari ini. Udah, sekarang kita kemana nih? Ini motor juga keren sih. Kita muter-muter aja dulu, kali aja nanti ketemu kotak, ya kan? Nah kan, baru dibilangin juga, temu bener kotak. 2000 gil, nice. No, not bad at all. Oke. Ini pameran kendaraannya Shinra ya. Gak ada lagi? Gak ada, yaudah. Firasat saya kita harus lewat sini deh. Atau tidak? Tadi kayaknya ada deh di mobil itu tempat naik. Nah nih, ini. Kenapa sekarang kita harus naik ke situ? Kadang-kadang. gimana nih? Yang ini. Jadi tadi itu jebakan si Hial. Saya pikir ya mesti lewat situ. Muter ya. Ini kemana nih? Kotak ungu, senjata. Tidak boleh dilewatkan. Tidak boleh dilewatkan kalau ada kotak ungu ya, teman-teman semua. That's a weapon for show. Ini senjatanya. Sekarang pertanyaannya itu senjatanya siapa? Senjatanya Barret, senjatanya Tifa, atau senjatanya Cloud, atau senjatanya Aerith? Let's see. Purple Pain, Tifa. Senjatanya Tifa, teman-teman semua. Siap. Kita langsung saja. Materi dan equipment Tifa.
Purple Pain. Attack sih naik ya, tapi magic attack berkurang. Magic attack jadi berkurang, terus defense juga berkurang tapi enggak banyak, vitality berkurang enggak banyak. MP berkurang 12, mungkin nanti bisa kita naikkan. Tapi setidaknya ini bagus sih. Oke, okay, let's go. Kita naikin aja sekalian. Bentar. Upgrade weapon, Tifa, Purple Pain. Not bad at all. Lumayan kan nambah 16 attack. Oke, okay, cek critical hit rate plus 10%, oke. Okay. Ini kayaknya kita ambil aja semua. Speed plus 5. Max HP plus 215, nice. Magic defense, of course. Physical defense. Critical hit, oke. Okay. Kita pindah ke core lain. Oh, new materia slot. Add some materia slot and links. Add an additional materia slot or links to existing slot. Nggak usah. Limit break, critical hit, concentration. Ini aja. Unbridled strength, soalnya itu bagus banget. Magic attack. Oke, okay, magic attack power tambah. Attack power tambah 15, nice. Ini juga tambah, nggak usah. 10% boost satu kali lagi. Speed aja. HP salah. HP aja. Oke. Okay. All in all not bad at all. Oke, okay, ini Cloud juga bisa dinaikin, naikin aja dulu. Oke. Okay. Ada subcore baru. Nah, new material slot atau additional udah ada. Udah. Emperor Generation. Attack power deh. Oke, okay, good. Sekarang Barret. Barret. Big Bertha. Ternyata ini Barret juga punya senjata jarak dekat ya, teman-teman. Cuma ya tetap aja, kita sudah punya Cloud, kita sudah punya Tifa, jadi ngapain Barret jarak dekat gitu loh. BTW Big Bertha slotnya berapa ya? Sudah 4 slot kan? Yap, sudah 4 slot, jadi kita enggak perlu lagi. Sudah 4 slot. Attack power, of course. Ini materia, limit break 5% boost. Limit break damage 5% boost, ini aja deh. HP. Oke, okay, good. Oke, okay, that's good. Oke, okay, kita pergi lagi. Jalan lagi. Oke. Okay. Berarti di gedung Shinra ini ada beberapa senjata ya teman-teman semua. Kemungkinan besar ini bisa dibilang senjata kuatnya Cloud dan juga Barret dan juga yang lainnya tentu saja ya. Sekarang kita sudah ketemu yang punya Tifa. Berarti tidak menutup kemungkinan senjatanya Barret dan Cloud juga ada di sekitar sini. Oke. Kita harus cek-cek juga nih teman-teman. Oke, lanjut. Tidak menutup kemungkinan senjatanya Barret dan Cloud juga ada di sekitar sini ya. Oke, hop. Oke, okay, nothing so far. Lanjut. Oh. That way. Oh. Saya pikir tadi enggak ada jalan. Hop. Nah, maju sedikit. Nah, baru ke sini. And this way. Hop, nice. This isn't so bad. Yeah, you say that now. Pretty close now. Just need to make it over there. Oke. Okay. Bentar, ini ada dua jalan nih. Siapa yang coba ke sini dulu, teman-teman?
Oke, kita sudah pasti harus ke sana karena kita harus, sudah pasti harus ke sebelah kanan sana ya teman-teman semua, harus ke atas sana. Jadi saya akan coba ke sini dulu, ada apa di sini? Oh, kita nggak bisa langsung. Kirain bisa langsung. Oh iya. Oh, kirain ini jalan lain. Ternyata memang nggak bisa langsung. Jadi kita harus belok sini dulu tadi nih. Ah, tuh kan nih. Kalau kita lurus, dia cuma sampai ini, cuma sampai depan sini teman-teman semua. Kepotong di tengah. Jadi memang tadi kita mesti lewat jalan itu, dari jalan lain lagi. Halah. Udah. This way. Saya pikir tadi kita masih bisa dapat kotak ungu loh. Well, okay. Nah, tinggal kita harus lewat sini. Yep. Oke, okay, tenang. Oh, oke, okay, nice. Ini cuma buat ngambil key card, ini perjalanannya panjang banget ya. Yep. Oke, okay, good. Come on, Tifa. Yep. Oke, okay, that's good one. Ntar dulu. Oh, gini caranya. Kirain ini. Oh. Begitu caranya. Lautan lagi. Ah. Oke, okay, hoop, nice. Bagus. Dapat. Oh, yes. I might be able to disable security from here. Oh. Huh? Yeah. Oh. Hot damn, girl. Waduh. Ah, ada yang tidak beres. So you can use that to look up what floor the research facility's on. I think so. Ya, tunggu bentar. Enggak beres tuh tadi, tapi seriusan nih. Bingo. Professor Hojo's lab. Ah. 65th floor looks like. Hojo lagi. Guess we can only get to the 59th floor via the elevators or stairs. Mm. To access any level above that, we need to check in at the Skyview Hall reception. Okay. 59th floor it is. Okay, lantai 59. Katanya Eret ada di labnya Hojo. Aduh. Seriusan deh teman-teman semuanya ya. Saya tuh kalau bisa sekarang ini saya pengen banget itu grebek-grebek si Hojo itu. Kalau ada satu orang yang paling jahat dan paling deserve untuk dihabisi di Final Fantasy 7 teman-teman semua, itu sudah pasti Hojo sih. Nggak ada orang lain. Dia tuh rasanya gemes banget untuk di. Oke, kita coba kesini dulu, kita cek-cek dulu kan. Iron Maiden, itu motor keren juga sih. Masa iya cuma satu kotak kita bisa dapat di sini? Masa cuma satu kotak? Ah, nggak beres. Ya, sudahlah. If it's only one box, then it's just one box. Let's go, continue. Open the door. Oke, okay, sekarang kita naik lift. Lift yang mana nih harus kita naik nih? Mana-mana aja kan? Alright. Naik ke lantai 59. Banyak banget tombolnya. Yeah, I guess it is 59 floor. Naik ke atas. So what can we expect further up? Jadi apa yang kita bisa antisipasi? Ya, banyak security.
tidak akan lebih mudah. Oh. Oh, hello. Ya, baru juga lantai 10, Pak. Udah langsung ketahuan aja. Nice. That looks good. How about that, man? Haha. Nice. Good at this. Told you so. Lanjut lagi. Ini apa kita harus berhenti setiap 10 lantai nih? Aduh. Yeah, I bet. Nah, we took him down quick. Oke, naik lagi. Oke, berikutnya lantai berapa nih? People ought to try using the damn stairs sometime. Again, we'll deal with it like before. We got this. Ya, kalau terjadi lagi kita seperti tadi lagi aja. That didn't take long, did it? Lantai berapa nih? Oke. Halo. No holding back. It's dead. It's on. Gotta love about damn time. Okay. Let's move. Kayaknya saya mesti ganti deh ini. So fast. Saya mesti ganti deh ini kayaknya. Ini materialnya, ini jangan pakai pedang api lah. Pakai pedang ini aja. Mana ini fire nih? Fire maksimal. Nah, ini pakai thunder maksimal. Mana ini thunder? Ganti materi maksa. Oke, pakai pedang api kita. Soalnya pedang listrik kurang efektif lawan prajurit-prajuritnya Shinra. Kayaknya pedang api yang bagus. Naik. Pintu ditutup. Nanti kalau lawan mesin baru kita ganti lagi. We just keep getting way late, don't we? If you want to take the stairs. Kalau mau naik tangga sih. Now that you mention it. No. Ya, capek kan? Siap 10 lantai. Sorry. Right. Normal people work here too. Ya, ada orang normal juga di sini. Oke, lantai 40. Oh. Siapa nih? Ya. Yeah, we're safe here. Iya. Ya, ternyata. Good. That's a relief. What? Oh, they gotta be kidding. Going up. No, we haven't heard anything new yet. But they told us that Avalanche could attack again at any time. Okay. Just get somewhere safe, okay? Yeah, about that. Okay. Cuma pegawai biasa, tenang. Dia juga tidak sadar kalau kita itu ini ya, bukan orang yang kerja di Shinra. People just trying to support their loved ones as best they can. Yeah. I know it's not exactly a revelation, but it's easy to forget. Yes, yeah. A good man who serves a great evil is not without sin. But really though, he must recognize and accept his complicity. Ini kan mereka kan cuma orang-orang biasa, pengen kerja. His corporate masters are profiting from the planet's pain. Only then can he redeem himself. Oh really, Barrett? I know you know this. I do. Yeah. Tifa, we need to focus on saving Aerith. Kita harus fokus menyelamatkan Aerith. I know. I will. Okay.
Nah, ini dia nih, lantai 59. Dari sini kita enggak bisa langsung naik ke begitu aja, material loh. 70, 80, 90, 100%, 110. Mako supersaturation confirmed. Oh my god. Engaging materia collector to reduce temperature. Mereka ini coba buat apa sih? Mereka coba buat summon materia kah? Madam Director, you have a meeting shortly. Stop. Your timing is impeccably atrocious. Oh man, just back up. Mako density and materia integrity are both holding steady. Registering mass increase in core materia. Oh. Ya. Oke, mereka sedang ini ya. Hilang. Now, show me something truly exquisite. What? Oh. What? What? Contaminants registered. We're leaving. Apa nih? Materia growth accelerating, outpacing models. Waduh. Registering crystallization within the reserve tank. Ya, aduh. The reaction is out of control. We have to stop it quickly. Clean up the mess, would you? Meledak nih. What? Why is that? This is the Skyview Hall, huh? Bet this place cost a fortune and then some. Uh-huh. Let's look for reception. Oke, kita cari tempat resepsionisnya ya.